Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia, salam olahraga, salam sedunia Indonesia. Oke, sahabat Budiat, kembali lagi dengan saya Mas Gendon dari channel Gendon J-Sport Indonesia. Mantap. Oke, di depan saya ini ada satu predator yang harganya termasuk paling terjangkau. Kucap predator harga terjangkau, mantap sekali. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan reviewnya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe kawan. Karena kita akan menuju 1000 subscriber, nanti kita akan adakan giveaway aksesoris senapan, entah itu tele, apa mimis atau apa, nanti kita adakan giveaway di 1000 subscriber atau enggak, nanti di 2000 subscriber ada giveaway. Makanya buruan di subscribe sekarang, nyalakan tombol loncengnya dan juga sering komen. Komennya seperti biasa, yaitu salam sejahtera, salam olahraga, salam sedermania Indonesia dari Gendon J-Sport. Gitu aja sudah cukup. Nanti yang atau enggak, nanti yang mendoakan channel saya supaya lebih baik, nanti ada giveaway-nya, itu juga termasuk. Oke, kita lanjut pembahasan predator kali ini. Predator taktikal tabung bocap 500 cc, kapasitas angin 2700 psi, menggunakan laras panjang 60 alo 12 od 14. Mantap sekali. Oke, senapan angin ini juga dilengkapi dengan drat untuk peredam yang terdapat di depan, serta menggunakan selombong yang OD22. Kenapa kok digunakan selombong yang OD besar? Karena untuk melindungi laras bila senapan angin ini jatuh kawan. Itu sangat berbahaya sekali. Apabila jatuh itu bisa mengakibatkan bengkok, jadinya akurasinya enggak sempurna lagi. Dan fungsi kedua yang sangat penting bagi laras itu adalah cincin laras. Senapan angin Predator taktikal ini juga dilengkapi dengan cincin laras. Ini sangat besar sekali cincinnya kawan, dan juga terdapat baut di bawah sini yang berguna untuk mengencengin atau apa namanya, memperkuat cincin laras agar membuat laras tidak goyang saat menembak di setelan power besar. Dan untuk belakangnya lagi, ini ada extension valve. Ini berguna untuk menutup valve bagian depan, karena kalau nggak ada extension ini bisa mengakibatkan kebocoran, karena pembuatan ini harus bagus, jadinya senapan angin ini tidak mudah bocor. Oke, kita lanjut lagi bagian pengisian. Pengisian angin seperti biasa menggunakan mini coupler, terdapat di sebelah kanan dan juga manometernya di sebelah kiri.
Nah, untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6. Ini sama seperti sundir bolong yang dulu ya, yang dulu menggunakan seri 6 yang pertama kali. Dan ini kenapa kok disolasi kayak gini? Ini supaya apa namanya? Ini kan baru jadinya yang buka hanya pembeli. Oke, kita lanjut. Ini jadinya kalau membeli senapan ini bisa dibuka langsung ataupun dibiarkan saja. Dan untuk tarikannya sendiri masih menggunakan tarikan seat lever yang sangat ringan. Dan untuk tempat magazine dan single shot di sini. Untuk magazine-nya yang kami kasih sebagai bonus. Oke. Untuk magazine-nya yang kami kasih sebagai bonusnya ini adalah magazine isi 14 klon dan tentunya kualitasnya sangat jos. Dan untuk rail-nya masih menggunakan rail mounting OD13 ya, yang menggunakan ukuran 13, jadi cocok di semua jenis tele dari Basnel hingga apa Markul, semuanya cocok ini. Dan untuk yang ketinggian pakai rail mounting atas ini bisa dicopot. Di sini terdapat baut kunci L ukurannya 3 ya. Ukuran 3 ini bisa dicopot dan telenya bisa diletakkan di sini, di bawah sini. Oke, kita lanjut bagian cancel kokan. Cancel mengcancel itu terdapat di sebelah kiri dan juga terdapat setelan picu. Senapan angin kalau dibuat setelan picunya didorong ke kanan itu ngunci kawat, ada ke kiri itu bisa nembak. Ya. Jadi mempunyai sisi aman itu dua, yang pertama engsel kokang untuk mengengsel dan yang kedua untuk mengengsel lagi bisa pakai setelan picu. Bisa digunakan salah satunya ataupun dua-duanya. Dan kita lanjut lagi bagian hand gripnya, ini menggunakan hand grip CDR original, lentur sekali, mantap. Dan ini sangat lembut sekali kawan, nyaman buat dipegang. Oke, kita lanjut lagi setelan pohonnya, senapan angin predator taktikal tabung 500 cc ini bisa dibuat bikin, jalannya cukup mudah, tinggal diputar ke kanan untuk bikin, kalau diputar ke kiri itu untuk sebol game. Jadi nggak usah takut lagi kalau ada buruan kaki 4, serapan angin ini setelan bawahnya cukup diputar ke kanan. Dan yang terakhir, senapan angin ini menggunakan popor CTR juga, CTR original. Kalau yang tadi kan hand gripnya original CTR. Nah, ini popornya CTR original, bisa di maju mundurkan sesuai selera Anda. Mantap sekali. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja kita kasih tahu untuk harganya. Untuk harganya ini cuma 3.400. Ya. Promo akhir tahunnya 3.400. Promonya hanya tersedia di Kendon Jaya Sport. Kalau yang di lain-lain ada predator genihan yang harga kurang dari 3.400 itu jangan percaya kawan, karena kualitasnya nggak memungkinkan.
ketahuilah kualitas yang utama agar Anda tidak mudah tertipu dengan harga murahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan harganya 34 itu cuma bonus tas, badan, kalis Anda, gantungan peluh dan lain-lainnya, dan tak kasih lagi yang harga full set. Harga full set itu ada dua, yang pertama itu harga set ya. Harga setnya ini 37 itu gratis teleskop Basnel. Mantap kan, 37 gratis teleskop Basnel, dan ini juga ada padamnya yang super senyap dari UK Ultimate. Dan untuk full setnya itu cuma Rp4.200.000 saja. 37 itu pakai teles saja, kalau Rp4.200.000 itu sudah termasuk tas untuk pompanya dan juga teleskop Basnel, pedap, gantungan peluru. Nah, ini tali sandal dan juga STKS. Dan satu lagi yaitu pompa AGH 4000 PSI. Ini yang banyak sekali dicari. Kemarin ada 10 dus atau 10 blok itu laku banget kawan, dan hari ini itu tinggal sedikit. Jadi ya kalau yang minat dengan selapan ini, full set dengan pompa ini dan tele Basnel, langsung saja dihubungi adminnya, cuma Rp4.200.000 saja kawan, silakan dihubungi. Oke, kita letakkan ya. Oke, itulah informasi dan percakapan sedikit mengenai Predator Tactical 500cc semi CLC juga. Dan ini sudah saya jelaskan tadi full dari spek hingga harganya. Dan untuk akuasinya ini jaminan sekali kawan, karena laras kami, laras pilihan, toko kami itu mengutamakan kualitas serta akuasinya. Dan untuk harga bisa bersaing di pasaran ataupun malah kami yang di harga bawah pasaran tersebut. Oke, itulah review dari saya. Saya ucapkan kembali terima kasih untuk sahabat bedilan semuanya yang sudah mensubscribe, yang sudah mendukung, dan saya spot dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedor wanita Indonesia. Ayo, foto, Pak.